10 راجل بيسأل لماذا كل الثواني اسمهم 10؟ واسلم ده ولا يا ابو احمد pada malam ini, tali keempat ini, kita banyak diskusi tentang pembangunan Museum Murtinas yang telah kita ketahui, Museum Murtinas merupakan museum pertama di benua Afrika. Nah juga, saya selaku pemateri yang sedikit mengetahui, ditambahi lagi dengan oleh abang-abang senior. Di sini saya akan mengumpulkan beberapa poin yang mana telah kita diskusikan pada malam ini. Ada pun beberapa poinnya, pertama, Museum Murtinas merupakan museum pertama di benua Afrika. Nah, masjid ini dibangun oleh Amr bin As sendiri setelah penaklukan Mesir atas Babylon. Terus, masjid ini dibangun dengan bentuknya, awal bentuknya itu sangat sederhana. Hanya panjangnya itu hanya sekitar 50 ziro dikali 30 ziro, sekitar 29 meter dikali 17 meter. Sangat sederhana. Nah, masjidnya itu awalnya itu tidak ada menara, tidak ada mihrab maupun mimbar, itu pada zaman nama lain dari Masjid Amrul Benas ini yaitu Tajul Jawami dan Jamiul Atiq. Jawami yaitu mahkotanya para masyarakat Jamiul Atiq karena sangat unik gitu. Kalau kita masuk Masjid Amrul Benas, tepat di sebelah kiri mihrab itu ada perpustakaan. Dulunya itu terdapat rumahnya Abdul bin Amr, anaknya Amrul Benas sendiri. Nah ada juga rumah sahabat lainnya yaitu Zubair bin Awam, Maslama bin Mukhalad dan sahabat-sahabat lainnya. Nah ada sedikit tanya jawab nih tadi diskusi yang mana ada teman kita bertanya, kok musiknya menaranya cuma satu? Kok menaranya cuma satu? Ada tempat di belakangnya. Kalau kita lihat kan kita tadi duduknya di depan-depan Masjid Amrul Benas ini, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi kalau kita masuk di situ ada sekitar 4 menara. Nah di dalam masjid itu juga ada sohan yang terbuka atau ruang terbuka gitu kan. Terus ada bertanya lagi, apa sih perbedaan Mesir Qadimah sama Mesir Jadidah? Setelah itu teman kita bertanya lagi, kenapa ukirannya itu beda gitu ya, beda dari arsiteknya. Ya karena dulunya itu Masjid Amrul Benas itu sudah hancur, jadi ini adalah masjid yang diperbarui oleh beberapa sahabat maupun oleh wazir-wazir Mesir tersebut. Alhamdulillah tahlil kita yang keempat ini berjalan lancar dengan bantuan para senior-senior kita. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita berlanjut paling kelima di Masjid Mayor Sheikh, yang mana pematerinya itu oleh sahabat kita sendiri, Aini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe channel Kupretes Dukhairin. Messi. Assalamualaikum. Makasih. Satu, dua, Ramsies. في اتوبيس رقم 80 بالشرط بالخط كده بذا بيروح يعني للفرق كده للتفريق مكان تاني كده في 82 بس ده بيروح مكان وده بيروح مكان ففي الهيئه